Ini suasana sejuk lur di Gerak Sambiroto. Siang hari ini sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Kita lihat ini tempatnya sejuk, ada tempat duduk yang bersih, kemudian ada bangunan yang permanen. Di samping itu kita bisa melihat beragam tanaman yang ada di sini, terutama aloe vera. Di samping juga ada kolam ikan. Ini cukup luas ya, ini sampai bawah sana ada kates, kemudian ada tanaman kelengkeng, kemudian ada tanaman buah yang lain, dan ada beberapa gazebo di sisi selatan. Ini tampak tempat ini memang untuk ngisis, wah sangat nyaman. Ini buah-buahannya juga baru mulai berbuah, ada tamannya juga. Di sana ada sanggar belajarnya. Nah ini yang luar biasa dari Graha Sambiroto. Ini ada tanaman ketela Jepang ya daunnya. Kemudian bawah sana ini, bawah ada jagung dan sebagainya. Pemandangannya sangat luar biasa. Mungkin ini kalau dibuat kafe resto bisa laku. Tapi nggak tahu ini konsepnya dibuat seperti apa. Yang jelas tempat ini isis dan cukup nyaman untuk duduk-duduk. Apalagi di bangunan utama ini banyak kursi yang bisa dimanfaatkan untuk duduk-duduk dan tempatnya sejuk. Di sini produksi juga minuman bisa dimanfaatkan untuk minuman. Itu ada pandan juga banyak, luar biasa.